هاي كيف؟ ميلا أربعة بلا هاي كذا توقف نيلي هاي تعودون ليان مش تروح احكي ربين هاي الناس مش ميتو رابك اي نعم لا نعم اي مش ديك لاقيم و كاري احير جوني هاي نا هاي نا بركي مش لين انت لا مين اه سلاح انت لا زوان لان تبقى تفن لا واه ام بي ايس لا ام بي ايسو ما تبقى ما ام بي ايس مثلا ميتو ريبوليتان سوسيال itu tapi berkaitan tentang apa tuh? Dia kayak pengambilan data begitu tuh di masyarakat. Oh. Kalau kita mau turun ke mana? Itu penelitian sosial tuh. Ini yang kami yang kuliah ini yang kualitatif. Ada yang kuantitatif. Itu memang lah kayak. Kalau kualitatif tuh jep data tuh berupa. Kalau kuantitatif tuh berupa angka. Berupa masyarakat, angka, angka. Kalau macam ini kan dia bukan kebalikan dari bukan berupa angka dia. Data. Itu data yang kita kualitatif. Kualitatif ini. Terus ini apa? Di mana? Ini. Nah. Oh, metode penelitian sosial. Wah, dia luas lah. Dia luas ini. Eh? Dia berarti dia terbatas ya? Eh? Terbatas. Kalau mau teliti ini, kita teliti banyak. Teliti apa saya? Terus baru kamu yang tes mana? Tes UTBK nih? Iya tuh. Wah, ya harap-harap cemasa. Tidak belajar lah, datang tinggal langsung kerja soalnya. Dia berapa bagian soalnya? Soal tuh kalau di salah tuh yang saya kerja tuh ada 5 mungkin, 5 atau 6 bagian. Satu bagian tuh ada 16 nomor kok, 17 nomor. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris, guys. Bahasa Inggris juga ya 16-17 nomor sekitar itu satu bagian. Wah, banyak. Baru pas, guys, sama undangan ada yang KE nih. Hmm. Ada KE satu yang antar itu bang. Wah, undangan aku besar nih. Dia pun satu gedung ukuran fakultas tuh macam hotel sebelah ini bisa dapat bisa iya tapi ini keadaan apa nak hancur ay, hancur seru aja membuat ini hancur parah undangan begitu bisa, bisa. Terus ini berita kapan berita tanggal 14 Juni kemarin coba balik tuh ke Jawa dong doa banyak lulus ay, doa banyak dong jadi sebelah ini terus kak ini sampai bagian mana nih tugasnya ini yang tugas ke-6 tugas ke-13. Tugas ke-13. Masih lagi 13 16. Lagi 3, lagi video yang harus. Tugas yang ini kumpul kapan? Ini nih terakhirnya besok nih dengan aduh, online. Susah ya, sudah. Kan. Tanya mungkin. Coba kasih scroll lagi ke bawah. Masih panjang kah ini? Masih panjang. Oke. Terus kalau yang penelitian sosial ini tujuannya udah apa? Kalau penelitian sosial ini tergantung kita yang kita apa kita ambil tentang penelitian itu ya. Tapi kalau untuk umum tuh dia penelitian sosialnya tujuannya untuk mengungkap dan memahami realitas sosial. Keadaan realitas itu artinya itu. Yang benar-benar terjadi jadi, dalam masyarakat. Ini kok kayak besok-besok kerja nih ya. Begini-begini sih. Itu soal teliti-teliti. Ada banyak apa kerja. Seluruh dana bansos sama pegawai desa yang sudah. Ya sekarang kan begitu toh. Ya sekarang kemarin kan gitu. Hanya begitu toh. Kita om terbuka saja. Terus kalau macam logika berpikir tuh itu bagaimana semua? Logika kita berpikir tuh pakai kita punya. Kita punya logika sendiri. Maksudnya bukan dari masukan dari orang lain, kita menggunakan nah, kita pendapat kita sendiri tuh subjektif. Tapi kalau logika berpikir ilmiah tuh itu lebih ke mengarah ke pengetahuan. Jadi itu tuh kita berpikir logika tuh macam kita mau mencapai suatu kebenaran tuh, kebenaran yang benar-benar sahih dan benar-benar terjadi tuh. Terus ini kak ini pas buat ini rangkai apa istilahnya dia punya materi ini kepo ambil kak ambil sumber dari mana sa mungkin toh kak ke pernah pribadi toh pasti ada sumber toh sumber kalau sumber ini banyak ya ada buku tapi kalau dari internet itu mungkin kita kan kopis tuh ambil tapi kita tiba kalau dari buku kan bisa baca dulu sebelum kita ketikkan kita baca ini lebih ambil di buku tuh susah kalau juga terus berbaru yang kamu selama kamu di Kupang tuh itu dari mungkin dari syahkat mungkin ada mengarahkan untuk buku ini mau belajar waktu ujian tuh ada ambil dari buku ini mungkin sudah tapi dia punya soal yang keluar tuh tidak sesuai dengan yang maksudnya bukan tidak sesuai tapi 70% tuh macam pokoknya yang kita belajar tuh hampir tidak keluar tuh macam ekonomi tuh ekonomi itu yang saya belajar yang bukan saya belajar maksudnya yang
saya lihat-lihat tuh kan ada perhitungan tuh. Tapi pas baru-baru nih, wah teori semua isi, dia ada perhitungan tuh, macam gitu semua kerja tiang kerja. Terus Kupang mana hancur Kupang? Wah pas mungkin ya hancur pas ada temu hancur, hancur. Habis badai tuh. Habis badai. Terus ini sebab dua nih, sebab dua nih. Etika dan penelitian sosial. Itu memang lagi tuh kalau etika dan penelitian sosial. Kalau etika tuh hubungannya etika dan penelitian sosial. Etika dalam penelitian. Kalau etika tuh dia tuh lebih melibatkan ke kita moralitas, integritas, keadilan dan kejujuran. Berarti dalam kita melakukan penelitian tuh harus menerapkan nilai-nilai ini. Harus. Kalau tidak ada bertolak belakang dengan yang negatif. Oh, masakan. Moralitas tuh macam kayak mengetahui apa yang benar dan salah. Terus kalau integritas tuh ketika kita bertindak tuh harus berdasarkan pengetahuan yang kita belajar itu. Harus ada dasar tuh. Harus ada dasar pengetahuan itu. Kalau etika tuh macam kayak pusat pendidikan sosial begitu dari kita di dalam diri kita sendiri. Terus KE ini belum balik, belum ada rencana mau balik ke Kupang? Kayaknya belum. Belum ya? Masih pandemi. Pandemi. Dalam waktu dekat mungkin? Kita lihat kos di sana habis badai ini. Wah, kos di Thailand. Kos ancur, Pak. Benar. Tapi tergantung orang tua sih. Orang tua kirim uang, nggak balik. Sebab mama di kampung susah. Setiap orang kan kehidupan masing-masing tuh. Iya. Keadaan ekonominya. Kayak buat ini ada berapa bab nih? Bab 1, bab 2. Ini ada sekitar 6-7 bab. 6-7 bab. Saya hanya susun-susun saja. Susun. Nanti untuk kita baca sendiri kan sambil kita baca kita mencerna tuh isinya. Kalau macam etika tadi yang kok tanya tuh, itu kalau kita melakukan penelitian tuh dia ada prinsip-prinsip memang itu prinsip-prinsip etika dasar tuh. Iya. Ketika kita berbagi sharing masalah ke orang lain, topik ke orang lain, itu harus melibatkan penelitian ilmiah juga. Iya. Termasuk desain penelitian, misalnya. Tapi kalau dalam proses itu kita tuh kayak dituntut untuk memahami apa ya, kayak kode-kode itu dalam suatu ilmu, dalam suatu riset ilmiah. Macam itu semua tanya nih kan, macam jurusannya KA ini kan apa, sosiologi. Nanti tuh misalnya tuh kalau misal kayak dorong suwi sudah tuh, itu prospek kerjanya tuh kemana, maksudnya cerah atau tidak kehidupan setelah tamat dari fakultas ini? Kalau dari saya kan, kami ini kan ambil sosiologi murni. Ada yang kalau mau jadi guru sih bisa, tapi harus kuliah lagi setahun untuk ambil akta mengajar seperti salah tuh. Jadi dari sini kalau mau jadi guru, kalau mau jadi guru kuliah harus lagi. Kuliah lagi setahun di situ. Terus kalau saya pribadi sih, kalau dengan ini kan pengangguran tuh banyak tuh. Oh, iya benar. Iya tuh. Jadi kalau dari saya kalau misalnya belum rezeki dapat kerja, kalau tes CPNS juga belum rezeki, umur kan masih panjang. Iya. Puji Tuhan kalau misalnya lulus PNS ya sudah pasti bekerja tuh. Tapi kalau memang belum ya buku usaha lah. Usaha pasti ya? Pasti tuh. Oh itu berarti bertolak belakang dengan jurusan. Bertolak belakang. Mau bagaimana? Tuntutan kehidupan. Kalau kita mau paksa, kita belum paksa harus kerja. Sesuai dengan kita jurusan setengah titik. Alah buktinya sekarang saja ada pegawai BRI yang kerja. Yang benar, perawat masuk di BRI. BRI benar. Kan bertolak belakang mereka. Gitu sih. Oke, mau tuan lihat tadi ada telepon saya suruh pergi ambil makanan babi di kebun. Wah, jangan mana kita sebiadab-biadabnya ini terbantu orang tua ini, Pak. Iya, okay? Betul. Oke sih, kayak lanjut saya jauh. Aman. Mau tuan sudah cari makan babi, oke? Okay? Cuma tanya lagi. Sudah kan? Sudah. Mantap. Cukup menambah wawasan, oke? Okay? Oke sih. Oke. Okay. Besok ya. Mulai sih. Mulai sih. Besok. Dah. Baik, tugas full. Masalah ketiga nih.